Hari cuti terakhir bersama dan libur lebaran pelabuhan Merak Banten dipenuhi ribuan pemudik yang melakukan perjalanan arus balik. Jumlah masyarakat yang mudik pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Ribuan pemudik dari berbagai daerah di Pulau Sumatera Selasa sore tiba di pelabuhan Merak Banten. Sebagian besar akan menuju kembali ke kawasan Jabodetabek dan daerah-daerah di Pulau Jawa. Sedangkan arus balik dari pelabuhan Merak yang menuju ke pelabuhan Bakauheni masih terbilang normal. Banyaknya warga yang melakukan perjalanan mudik dalam libur Hari Raya Idul Fitri ini karena banyak dari mereka yang tidak dapat pulang kampung karena terhalang pandemi. Saya sudah 4 tahun kampung. Ini kerja atau gimana Bang di sini? Di mana Bang? Di Surabaya. Oh, berarti artinya udah bertahun-tahun baru ini ya? Iya. Sama siapa aja Bang? Sama istri sama anak. Berdasarkan data Posko Bakauheni pada 25 April 2023 atau H+1, total penumpang mencapai 88.758 orang atau naik 20% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebanyak 68.917 orang. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten.